Ya, terima kasih dan masih bersama kami Pemirsa kita masih membahas dengan tema yang sangat menarik Yaitu peran financial technology Untuk mendukung program inklusi keuangan di Indonesia Kita akan sampaikan data terkait Dengan bagaimana perkembangan fintech di Indonesia Dalam beberapa waktu terakhir Yang perkembangannya begitu pesat Kita akan sampaikan datanya ini Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Dan juga Aftek Per Agustus 2019 Untuk perkembangan fintech di Indonesia Porsinya kita lihat lebih besar adalah peer-to-peer -peer lending, dengan uh, porsi mencapai 43 persen dari keseluruhan perkembangan fintech di Indonesia. Uh, di posisi kedua kita lihat ada fintech jenis payment yang uh, memiliki porsi sebesar 26 persen, kemudian ada market provisioning sebesar 8 persen, dan kalau kita lihat equity crowdfunding hanya 2 persen saja, wealth management 6 persen, insurtech 3 persen enabler ini 6% dan juga lainnya adalah 6%. Dan kita lihat memang peer to peer dan juga payment yang ternyata lebih mendominasi untuk uh, fintech di Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat uh, ada 127 yang uh, tercatat di OJK, perusahaan financial technology yang tercatat di di OJK dan uh, Khususnya untuk pinjaman, ini perusahaan financial technology sudah menyalurkan pinjaman uh, per Agustus 2019 sudah mencapai 54,7 triliun rupiah. Dan kenaikannya lebih dari uh, 100% dalam satu tahun terakhir saja. Dan uh, peminjamnya kita lihat sudah 12,83 juta peminjam melalui financial technology, mungkin khususnya di peer-to-peer -peer lending ya. Dan krediturnya kita lihat sudah mencapai 530.385 kreditur yang sudah uh, memberikan. Uh, karena untuk disalurkan kepada uh, peminjam atau mungkin juga lebih banyak ke UMKM ini ya di uh, Indonesia melalui fintech. Dan kita lihat ada 48 fintech ini termasuk dengan peer-to-peer -peer lending dan juga ICV yang tercatat di otoritas jasa keuangan. Dan kita lihat ini ada 114 perusahaan yang terdaftar atau berizin dari OJK. Uh, kemudian kita lihat konvensional ada 119, uh, syariah ada 8, berizin ada 13 dan jumlahnya adalah 127 perusahaan fintech ya. Dan selanjutnya ini adalah domisili masih banyak di Jabodetabek, sebesar 122, Bandung 1, Lampung dan juga Surabaya. Dan kita lihat statusnya lokal adalah 88 dan juga penanaman modal ada 39. Dan yang terakhir um, kita lihat Oke, okay, ini uh, profil dan juga perkembangan fintech lending. Ini kita lihat uh, dari sisi rekening lender, kemudian penyaluran pinjaman, karakteristik pinjaman, rekening borrower, uh, dan juga outstanding pinjaman. Kita lihat dari sisi penyaluran pinjaman, ya, mungkin ini sudah meningkat 141,4 persen secara year-to-date, dengan angka 54,72 triliun rupiah. Karakteristik pinjaman ini kita lihat uh, nilai pinjaman terendah 1555 dan rata-rata. Uh,

Dan selanjutnya ini adalah inisiatif Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung inklusi keuangan di Indonesia ini penting kalau kita lihat dari POJK nomor 77 tahun 2016 on peer to peer lending kemudian ada juga grup inovasi keuangan digital POJK 12 tahun 2018 tentang perbankan digital ada juga POJK nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital ada launching OJK Fintech Center kemudian ada equity crowdfunding dalam POJK 37 nomor 2 uh, tahun 2018 dan ada subtek dan juga rectek framework regular, regulatory sandbox dan juga pencatatan dan juga clustering dan ini ada Indonesia Fintech Summit dan Expo 2019 masif sekali sebenarnya yang dilakukan oleh OJK tadi dan melalui POJK dan juga berbagai kegiatan uh, OJK untuk bagaimana mendukung uh, peran dari uh, perusahaan financial technology dalam inklusi dan juga literasi keuangan di Indonesia. Indonesia, uh, Pak Sukarela. Kita lihat tadi datanya ada 141 uh, persen kenaikan. Bahkan tadi Bapak sempat mention di per September sudah mencapai 70 ya, uh, 70 triliun rupiah untuk penyaluran uh, peer to peer lending. Jadi Anda melihat bagaimana ini porsinya justru lebih besar di peer to peer lending. Artinya masyarakat Indonesia sangat uh, membutuhkan adanya perusahaan fintech yang menyalurkan peer to peer lending atau bagaimana ini Pak? Iya baik. Jadi memang kalau kita lihat. Uh, struktur uh, ekonomi kita terutama di uh, lanskap sektor keuangan kita. Uh -huh. Jadi uh, pertama uh, tadi uh, angka inklusi kita baru mencapai uh, 49,8% uh, ya, uh -huh. artinya hampir 50%. Itu angka World Bank tahun 2017. Kalau angka OJK itu sekitar uh, 65% yang uh -huh. nanti untuk tahun depan uh, tahun ini kita uh, targetkan mencapai 75%. Uh -huh. Jadi artinya ruang untuk pertumbuhan itu masih masih sangat besar itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah jumlah UMKM di Indonesia itu sangat banyak ya, hampir uh, 60 juta ya, 60 juta dan uh, sebagian besar atau hampir 70% uh, uh, dari uh, UMKM itu itu belum memiliki akses ke sektor jasa keuangan. Sehingga apa? Ini ruang pertumbuhan baik untuk fintech terutama peer to peer lending, termasuk juga untuk sektor jasa keuangan yang ada terutama bank dan non-bank itu masih sangat besar sesungguhnya. Sehingga memang uh, mengapa UJK sangat mendorong Uh, untuk uh, inovasi keuangan digital ini okay. ya terutama antara lain melalui fund, uh, fintech uh, peer to peer lalu kemudian equity crowdfunding, insurtech dan lain uh -huh. sebagainya yang tadi kita lihat perkembangannya itu cukup positif di Indonesia okay. ya. Ya kalau kita lihat dari porsi yang terbesar dulu Pak peer to peer lending dengan uh, Pertumbuhan ini kan juga banyak, uh, marak juga uh, kita lihat fintech ilegal dan kemudian memberikan pinjaman yang bunganya sangat besar. Dan akhirnya, meresa, uh, akhirnya bisa dikatakan merugikan bagi uh, konsumennya. Nah, bagaimana sebenarnya uh, pengawasan OJK? Untuk bagaimana sebenarnya memang ini dibutuhkan oleh masyarakat, tapi sesuai dengan apa yang uh, menjadi uh, pem uh, arahan dari OJK juga, Pak. Baik, jadi intinya, OJK ingin sebenarnya memastikan agar... Uh, Inovasi ini bertanggung jawab. Jadi mm. artinya inovasi yang bertanggung jawab, artinya e, kriterianya apa? Yang pertama adalah bahwa inovasi yang dibuat oleh e, fintech terutama, oleh e, platform itu e, benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Mm. Antara lain tadi memfasilitasi inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan UMKM, bagaimana e, juga biaya-biaya e, transaksi keuangan bisa lebih murah, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Mm. Lalu yang kedua. Selain dia bermanfaat, dia juga harus lebih inklusif. Artinya, tadi lebih menjangkau, memberikan akses kepada masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh sektor jasa keuangan. Nah, bagaimana cara UJK untuk memastikan inovasi ataupun keuangan yang bertanggung jawab ini? Pertama, tentunya kita buat regulasinya, ya. jadi kita atur sehingga apa. Pintek itu bisa bertumbuh secara terarah dan juga bertanggung jawab itu yang pertama. Jadi tadi kan sudah kita lihat bersama tadi e, berbagai aturan-aturan yang sudah dibuat oleh OJK uh -huh. ya terkait okay. peer to peer, equity crowdfunding, inovasi keuangan digital dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua adalah e, kita e, juga e, mendorong agar e, industri dan juga asosiasi juga bertanggung jawab dengan melalui mendorong yang namanya market conduct supervision. Jadi artinya apa? E, Asosiasi dalam hal ini dia tidak hanya berfungsi sebagai media atau forum koordinasi tapi juga menciptakan yang namanya standar-standar dia sebagai standar setter. Jadi okay. dia menciptakan code of conduct, kode okay. etik yang akan menjadi suatu acuan bagi seluruh anggota untuk dipatuhi mm -hmm. dalam rangka tadi apa e memberikan akses keuangan yang lebih luas tapi sisi lain juga memperhatikan perlindungan dari dari konsumen, oke. Okay. Nah, mungkin dari sisi uh, regulasi sudah dilakukan oleh OJK secara masif. Lalu, bagaimana sih sebenarnya pendampingan dari OJK, atau mungkin juga uh, ada upaya dari OJK untuk memberikan pengarahan atau mungkin uh, pelatihan bagaimana sebenarnya fintech ini bisa hmm. berkembang dengan baik, ataupun juga dengan perusahaan-perusahaan yang baru mau memulai bisnis fintech? Ya, Pak, nanti kita akan bahas usai jeda berikut, baik. pemirsa, tetaplah bersama kami.